pelarangan penggunaan plastik ini sejak kapan di sini, Pak? Dari awal Juni 2016. Itu kalau tanggapan dari pelanggan sejak awal sampai sekarang kayak gimana, Pak? Banyak protesnya sih, Mas. Itu protes sampai paling ekstrim kayak gimana, Pak? Marah-marah, terus nggak jadi belanja, di cancel gitu. Sampai nggak jadi belanja. Setelah peraturan ini diberlakukan itu, apakah ada protes apa kecewa pelanggan kayak gimana? Kalau nyok protes, sudah pasti tiap hari hampir ada yang protes. Cuma kami solusinya memberikan kotak atau kardus. Setelah ada peraturan ini, adakah pengawasan atau kontrol langsung dari pihak Pemko apa dari mana? Kalau selama shift saya nggak pernah kunjungan, Bang. Tapi saya kurang tahu kepada teman-teman yang lain. Misalnya kebijakan pengurangan plastik dilaksanakan total, otomatis kami sebagai pedagang pasti akan mengalami pendapatan yang lebih sedikit dari sebelum ada kebijaksanaan itu tersebut.